Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya menemui motor nih, rodanya seret sekali. Ini diputar berat ya teman-teman. Ini sampai cakramnya itu mendempet terus dan menimbulkan panas berlebih sehingga kampasnya hampir terlepas. Mungkin dikarenakan ini kaliper remnya tidak mau kembali karena kotor, atau master remnya ini ya teman-teman udah gak mau memompa dan menarik. Nanti kita lepas dulu untuk covernya ini ya teman-teman, karena posisi master remnya di sini ya. Kita harus buka dan kita harus menambahkan air. Maaf, minyak rem. Kita bongkar bagian totoknya. Ya, teman-teman, ini sudah terbuka untuk lampu headlampnya. Nanti kita tinggal buka ininya ya, teman-teman. Ya, minyak remnya hampir habis. Nanti kita tambahkan. Kita lepas rodanya ya teman-teman. Kita cek kalipernya. Kita lepas pengancing ini ya teman-teman. Ini ada pengunci, kita lepas saja. Harusnya ada dua, namun ini cuma satu. Ini kita simpan, takut hilang. Dorong. Ini ya teman-teman, lepas. Tinggal. Berair teman-teman, nanti kita ganti minyak remnya ya. Untuk kalipernya masih lumayan bersih, tapi ini sudah menjadi air, jadi kita bersihkan saja. Ya, ini teman-teman sudah saya bersihkan, nanti tinggal kita masukkan atau kita goyang. Kita tambahkan, kita isi minyak remnya ya teman-teman.
Ini saya menggunakan minyak rem merah. Coba Mas isi Mas. Atas Mas. Saya nunggu di sini. Itu diisi Mas. Nanti sampai mengalir ke sini baru kita masukkan ini ya. Ya, terus Mas. Isi Mas dari atas ini ya, sedang diisi. Kocok Mas. Iya, kita kocok-kocok sampai keluar. Tadi sudah saya bilas ya teman-teman, menggunakan air. Ya teman-teman, minyak rem sedang mengalir ke bawah. Kita tunggu ya. Ini nanti sampai penuh baru kita bisa tutup dengan ini ya, piston, bukan pistol, ini pistonnya kita tutup sampai penuh ya teman-teman. Iya teman-teman, ini sudah terisi ya dengan sendirinya. Kita tunggu, sekarang kita pasang pistonnya ya, seperti ini. Kita pasang pelan-pelan dan nanti naik oli akan naik ke atas atau minyak rem ya, seperti ini. Luber Mas, itu Mas buangnya gimana luber? Ya cukup ya, ini tinggal kita tekan dan kunci yang di atas akan naik. Saya nggak punya tracker, jadi menggunakan kunci seperti ini ya teman. Ini ya teman-teman, sudah masuk, sudah ditekan. Kita coba pompa, apakah dia mau keluar? Ya, dia mau keluar ya teman-teman. Tinggal kita pasang ini, nanti kita setel apakah dia masih seret. Kalau masih seret berarti masternya di atas ya. Ini pistonnya sudah bersih, tinggal masternya. Kita tekan ini normal, jalannya juga lancar. Kita tinggal pasang seperti ini teman-teman, pasangnya. Ini terpasang, kita masukkan seperti ini. Kita paskan. Kita pancang pengancingnya ya ini teman-teman, di bawah. Thank you.
bomba. Ya, ini teman-teman sudah jadi ya teman-teman. Bila direm sudah, kalau tadi macet walaupun nggak direm, ini udah jadi, udah direm tetap muter ya. Ya, ini sudah jadi teman-teman, sudah kita seret lagi ya. Remnya sudah lancar dan saya tambahkan atau saya ganti minyak remnya ya, ini sudah normal, jadi tinggal kita bereskan. Mungkin itu saja perbaikan mengenai roda yang macet karena kampasnya menjepit terus, jadi kita tinggal bersihkan saja, maka sudah bisa normal lagi. Mungkin itu saja teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.